kita ada di Besuk Koboan ini sudah penuh ini, akses terputus yang biasanya dam itu sekarang lava ada di atasnya dam. Nah itu dam kelihatan sekian, itu lavanya sampai setinggi itu kayak gunung di atasnya. Ini saya bersama dengan Pak Ki dari BPBD meninjau langsung di lokasi. Banyak eskavator yang tertimbun itu, yaitu di sana masih ada satu kelihatan. Ini untung di pinggir ini enggak, yang di tengah-tengah sana eskavator sudah habis, bahkan yang di atas sana jalan akses itu sudah kena lava juga. Di atas yang masuk ke area ke arah Supiturang itu sudah kena lava, yang rumahnya di pos sudah habis. Sementara aliran baru terus datang ini terus bertambah. Awan panas meluncur lagi dari atas. Ini teman-teman tadi pada berlarian, ini yang dari arah sana. Ini nah ini semakin besar. Kelihatan kecil kalau dari sini, tapi pada sebetulnya besar. Ini awan panas turun lagi. Ini bisa semakin bertambah ini posisinya. Padahal ini dulunya lebih dalam daripada yang di bawah ini. Sekarang jadi menggunung di sini. Awan panas yang turun semakin lama semakin tinggi. Jadi akses ke Supiturang lewat curah Koboan akhirnya terputus. Saya tidak bisa ke arah Supiturang lewat sungai lagi. Sama teman-teman TRC BPBD dan jumlah warga ini melakukan eksperimen-eksperimen ini. Awan panas dikasih air. Nah, awan panas dikasih air masih menyala ini dekat saya ini. Awan panas masih menyala. Seperti ini. Ini awan panas yang dekat dengan saya disirami. Nah, disirami. Nah, itu masih menyala ini. Ini teman-teman melakukan eksperimen, ternyata masih panas. Enggak.